Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. Bidang Azmi, buat dulu baru tahu, hari ini kita nak pergi cari nasi kerabu sedap dekat area Putrajaya. Putrajaya. Mana dah? Okay guys, jom ikut aku. Okay guys, kita tunggu traffic light. Kita duduk tempat tidur, kita naik motor je. Lampu merah tu, kita tunggu dulu dekat tempat teduh bawah pokok kan, best sikit kan. Tak panas. Biar kereta je pergi depan dia. Tak apa, ada bumbung, ada aircon. Kita tak ada bumbung. Ambil duit dulu guys. Tengok dulu duit ada berapa ni. Okay guys, kita dah sampai kedai ni. Enak tau. Ambil nasi ulam Buka keli pun ada. Kenapa ni kembung ada? Okay guys, ni dia nasi ulam yang aku beli. Sebenarnya aku nak beli nasi kerabu tadi, tapi dah macam tak jadi nak beli nasi kerabu. Kita makan nasi ulam je lah. Ulam lambak kat atas ni. So ada lauk ikan ni. Okay guys, sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa sallim lana min ya rabbal alamin. Okay guys, kita tuang dulu kuah dia ke atas nasi. Okay guys, tengok. Tu dia. Ui, banyak aku makan ni Tengok. Habis ke? Habis kot, insyaAllah. Habis tak? Habis, insyaAllah. Tengok ikan seko, nampak? Besar kan ikan keli? Bersh. Dengan ulam lagi, timun lagi. Dua timun, sayur belakang ni lagi. Sedap weh. Sedap weh. Jemput makan dulu kameraman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sedap ni. Tak ada nasi kerabu, dia nasi ulam pula. Dengar sikit bunyi dia. Sekali lagi buat. Dengar sikit bunyi dia. Bunyi langgup sikit. Bunyi ulam ni. Terbaik ulam dia. Langgup lah ulam dia. Nampak makan kan? Okay. Hari ni aku ada kameraman guys. Kameraman. Susah nak sebut kan. Nanti aku sebut. Kameraman. Tag kameraman. Dia sebenarnya ada channel juga kameraman aku ni, tapi dia tak aktif sangat kot. Tapi tak apa, nanti boleh support channel dia. Thank you. Channel apa man? Promote sikit. Jamul Legacy. Nanti guys, korang search nanti ya, akan keluar lah. Video XXX pun. Bahaya tu. Boleh share tak berapa harga nasi? You serious? Harga ni agak pintong sikit. Tapi tak apa, berbaloi. Harga dia RM10 aku beli tadi. Mungkin sebab aku ambil nasi banyak. Boleh fokus kat nasi ni, tengok. Kuantiti nasi penuh. Lepas tu lauk kan besar juga dengan ikan tu. Lepas tu sayur banyak lagi. Berbaloi lah, RM10. Kira okey lah. Beli kat mana? Kedai tadi dekat area yang dekat Shell aku cakap tadi. Aku dah lupa nama kedai dia. Dapur warisan ke apa, tak ingat dah. Memang selalu beli kat situ lah. Tak adalah juga. Jarang-jarang lah. Sedap lah. Bunyi sikit. Sedap. Sedap. Korang kena try guys. Kita try guys. Ikan saiz obesiti. Puas hati. Siapa yang suka makan nasi ulam, aku suggest boleh belilah makan dekat kedai dia. Sedap ni. Aku ambil kuah lemak cili api. Okay guys. Okay guys, tak apa. Aku nak makan dulu. Apa-apa, boleh komen kat bawah. Jangan lupa like, share and comments.
Thank you guys. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.